Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan tersangka kasus suap dan gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampangawak dalam daftar pencarian orang. Riki menjadi buronan sejak 15 Juli. Hal itu tertuang dalam surat daftar pencarian orang nomor R/3992/01/02/01/23 Juli 2022 yang menyertakan foto, usia, dan ciri-ciri Riki. KPK nyatakan, Riki telah masuk dalam daftar pencarian orang, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin, 18 Juli 2022. Ali mengatakan KPK telah memanggil dan memeriksa orang-orang terdekat Riki guna mencari keberadaan buron itu. Mereka diperiksa diduga terlibat membantu Riki melarikan diri. KPK meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Riki untuk melaporkan. Laporan bisa ditujukan ke KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO, kata Ali.